sih? Nyebelin banget deh. Nyebelin gimana? Orang aku tuh minta tolong, tapi kenapa kamu gak mau bantuin sih? Bantuin apa? Aku tuh udah ngasih semuanya ke kamu, fasilitas segala macam. Tapi kenapa pas aku mau minta bantuan kamu, kamu gak mau bantuin? Kenapa? Hah? Aku mau bantuin kok kalau aku bisa. Tapi kan kamu belum ada ngomong. Kamu lupa ya? Aku udah ngomong kemarin, aku udah ngomong. Kamu diem aja. Enggak, emang kamu mau minta tolong apa? Minta tolong temenin aku shopping. Kamu malah jalan sama temen yang lain. Katanya kita sahabat. Tapi kenapa? Gini sih, gak. Nah, karena itu aku mau ngomong juga ke kamu. Aku gak bisa nemenin kamu shopping atau segala macem. Kenapa? Karena aku tuh ngurusin orang tua aku di rumah sakit. Orang tua apa ya? Kemarin aku lihat kamu tuh jalan sama temen yang lain, gak tahu siapa itu. Kamu malah ngetikin orang lain, temen yang lain daripada aku. Yang notabene tuh kita bersahabatan dari SMA. Bohong. Bener. Enggak. Kemarin aku lihat dengan mataku. Kamu jalan bukan ngurusin orang tua kamu. Kalau kayak gitu mending kita udahan aja lah sahabatannya. Percuma dong. Nah, gitulah. Gini loh, Mbak. Aku kan tahu ya kamu sahabat aku satu-satunya yang bisa nolongin aku kalau aku perlu gitu. Tuh kamu sadar. Terus kenapa pas aku minta tolong kamu gak mau? Malah kayak gitu. Hah? Aku minta maaf ya, aku minta maaf banget. Tapi aku kesini juga ada keperluan lain, maksudnya aku mau ngobrol. Keperluan apa? Aku mau minta tolong juga. Please gak, kamu tahu kan orang tua aku. Tadi aku bilang orang tua aku tuh lagi di rumah sakit. Aku mau minta uang lagi ke kamu. Minta tolong. Pas kamu lagi susah kayak gini, baru ke aku minta tolong. Duit ataupun fasilitasnya itu aku nggak pernah minta kayak gitu.
Iya, tapi kan aku nggak ada waktunya buat nemenin kamu shopping itu, gak. Sama aku gak ada waktu, tapi sama yang itu aku tuh temenin orang tua aku di rumah sakit, beneran. Percaya sama aku gak? Makanya aku tuh perlu banget uangnya. Aku minta tolong sama kamu, aku mau minjem uang ke kamu. Please, percaya.